kondusivitas dan juga partisipasi masyarakat, terutama masyarakat sangat kondusif. Ya, terima kasih Pak. Insya Allah ya. Kemudian juga angka partisipasi pemilih ada sekitar 86,54%. Sampai hari ini penyelenggaraan saya nyatakan insya Allah dalam keadaan kondusif, aman, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah hal yang mengembirakan buat kita semua, insya Allah. Politik di Kota Bandung, di Jawa Barat, ini semakin baik. Itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Situasi misalnya di pagi hari ini cerah dan hujan, Pak, Pak Bumi. Dari tadi di mana ya? Assalamualaikum. Alhamdulillah saya Pak Abu. Saya terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Pak Bupati Indramayu. Waalaikumsalam Pak Abu. Bagaimana suasana di sana Pak? Masih panas Indramayu Pak? Dari tadi di mana ya? Penyelenggara pemilu seperti luar biasa. Alhamdulillah, ada Kopimda Kota Bandung juga hadir, lengkap juga ya alhamdulillah. Nah, yang kita laporkan ya, sebagaimana tugas pokok fungsi dari pemerintahan ya, dalam penyelenggaraan pemerintahan ini, khususnya di dalam penyelenggaraan pemilu ya, baik ya, kita laporkan bahwa alhamdulillah di Kota Bandung secara umum terlaksana dengan baik dan benar ya, dan juga kondusif, aman, nyaman ya, tidak ada hal yang krusial alhamdulillah ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga kami sampaikan laporan kepada Pak Wagub bahwa angka partisipasi Kota Bandung dalam pemilihan kumsa ini alhamdulillah meningkat. Dari dulu 2014 itu 77,6, sekarang menjadi 86 ya. Aduh, saya berapa? 86,5. Nah ini luar biasa sekiranya. Dan mudah-mudahan ini sebagai sebagai bukti indikator bahwa kesadaran politik masyarakat sudah semakin baik. Dan ini menunjukkan bahwa ternyata pendidikan politik Kota Bandung lebih baik. Dan itu semua juga berdasarkan ya, atas dasar dari kerja-kerja kita semua ya, baik itu ASN Kota Bandung, Prokopimda Kota Bandung, saya kira ya, para tokoh masyarakat Kota Bandung, dan juga tentu saja atas kesadaran warga masyarakat Kota Bandung dalam hal mensikapi ya, merespon positif dari Pilpres, Pileg tahun ini saya kira. Oke, cukup. Saya penghitungan sementara sudah pegang belum? Belum, belum. Nah tadi sekali lagi untuk substansi kira saya kami pemerintah Kota Bandung tidak sampai ke arah situ. Bukanlah kita, itu urusan KPU saya kira. Tanya KPU ya. Jadi saya berharap kita proporsional bahwa pemerintah Kota Bandung adalah dalam penyelenggaraan hasil urusan KPU, oke? Okay? Soalnya mau ada dia tokoh politik itu. Tapi mencatat kan, tapi mencatat. Ya, mencatat. Oh mencatat boleh. Berapa persen sementara? Berapa persen hasil? Tadi kan sebutkan angka partisipasinya adalah 86%, meningkat kan 85% gitu kan. Nah, adapun hasilnya KPU deh tanya. Oke, kau mau nanya apa nih? Himbauan lagi Pak ke masyarakat soal himbauan. Quick kan mungkin sekarang ada. Nah, kalau saya jawab kalau itu. Nah, gini, himbauan saya Mang Odet atas nama Kota Bandung kepada seluruh warga Kota Bandung dalam proses Quickon nanti melaju kepada Realcon ya, dan sampai kepada apa namanya hasil yang asolah atau hasil yang orisinalnya yang sebenarnya, maka saya menghimbau agar semua warga Kota Bandung menahan diri ya, dan menunggu hasil resmi dari KPUD.